Ini vegetasi taman kanceng ini juga berbunga, terusnya adalah bunga kertas. Kenapa? Karena dia ada putik dan benang sari sehingga sini menghasilkan nektar ya, barangkali ya. Soalnya tiap hari dirubung ini. Itu bunga mataharinya banyak. Banyak sekali. Oke, mekar. Singkong juga, ini AMP. AMP-nya banyak, cuman baru beberapa yang berbunga. Ini baru berbunga nih. Oh, ini sudah nih. Di atas juga banyak ternyata bakal buahnya. Bakal bunganya banyak sekali nih. Ini yang udah mekar nih. Cantik sekali, diterpa angin di senja di Karanganyar dengan pemandangan yang indah ini, maka kelanceng juga mencari nektar dengan bahagia sehingga madunya, propolisnya akan juga, khasiatnya akan lebih baik ya toh, ketika diproduksi dengan rasa bahagia.